Assalamualaikum, welcome back to Mumika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep singkong goreng desa yang rasanya gurih. Terus juga di sini permukaan singkong gorengnya itu halus ya, tidak mekar-mekar. Dan itu cara menggoreng singkong ala zaman dulu ya, tapi rasanya tetap enak, gurih, wajib dicoba. Langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut ini. Jangan di skip dan selamat menonton. Siapkan kukusan. Ini kukusannya nggak perlu mendidih ya airnya. Jadi begitu kukusannya dipanasin, dinyalakan apinya, singkongnya bisa langsung dimasukkan. Ini singkongnya saya pakai 1 kg. Pilih singkong yang bagus, empuk gitu ya. Nah, ini sekarang kita tutup, tunggu hingga matang kurang lebih selama 25 menit ya mengukusnya. Ini setelah 25 menit kita kukus, hasil singkongnya seperti itu ya. Kita matikan, lalu kita akan membuat bumbu untuk menggoreng singkongnya. Untuk bumbunya, siapkan 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ukuran agak munjung, ketumbar bubuk, dan garam secukupnya. Yang agak banyak garamnya sampai nanti tuh di air terasa ada asin gurihnya gitu ya. Ini sekarang kita haluskan. Nah, ini udah halus ya. Sekarang bumbunya kita kumpulkan, kita ambil, lalu masukkan pada air yang sudah saya siapkan. Ini ada 100 ml air. Nanti kita tes rasa. Kalau rasa air rendamannya itu udah asin gurih, berarti udah cukup. Tapi kalau rasanya asinnya itu masih remang-remang, bisa ditambah gitu ya, biar nanti hasil singkongnya itu benar-benar gurih enak. Bunda-bunda, sekarang kita goreng. Waktu mau menggoreng itu jangan lupa bumbunya diaduk-aduk gini ya. Terus ini nggak perlu direndam, jadi waktu menggoreng langsung aja singkong yang udah dikukus kita balur-balurin bumbu kayak gini, terus langsung digoreng ya. Kalau orang zaman dulu gorengnya kayak gitu. Ini kita goreng hingga berwarna kuning keemasan, agak coklat gitu ya. Ini udah kuning keemasan, agak coklat-coklat, udah siap untuk diangkat, tiriskan, terus bisa dinikmati. Jadi kalau singkong goreng jadul itu kayak gini ya, singkong goreng desa. Ini enak banget, rasanya gurih. Selamat mencoba ya.